Halo, kembali lagi bersama saya, Christian Greenwood. Kali ini saya akan mewiring atau memperbaiki dari bonsai serut saya ini. Bonsai serut saya ini sangat unik menurut saya, teman-teman, karena di sini ada batangnya tiga dan tinggi. Saya biarkan dulu ini tinggi karena keunikannya ada di bagian atas ini, teman-teman. Yang ini dan kedua batang sebelah-sebelahnya ini saya sesuaikan untuk memotongnya. Dan saya akan meriwiring sedikit dan kemudian pruning dan lihat hasilnya. Oke. Ini dia update-nya, teman-teman. Waktu itu saya sudah mewiringnya di video saya yang ini. Ini kasusnya mati ranting ataupun rantingnya ada yang sakit, saya ganti. Di sini sudah hidup subur, ada penggantinya. Ini gaya menurut saya semi formal, teman-teman, karena di sini agak ke bawah dan di sini agak di atas. Oke, kita review, kita putar-putar biar teman-teman lebih enak melihat dari hasil pewiringan saya yang lalu. Oke, sudah selesai saya mewiring, teman-teman. Terkejut ya. Inilah hasil beberapa wiringan saya. Tadi saya tidak mewiring total, teman-teman. Hanya beberapa kawat-kawat yang masuk saya rewiring. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman pemula khususnya ya. Siapa tahu punya bahan ataupun bakalan bonsai yang mirip-mirip seperti ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Ini adalah tahapan pewiringan atau pengawatan yang ketiga, teman-teman. Di mana yang pertama adalah pada saat saya membentuk gerak dasar dari ranting ataupun tangan bonsai ini. Kemudian yang kedua adalah pada saat dia sudah tumbuh cabang, saya kembali mewiringnya. Dan yang ketiga, ini adalah yang ketiga, saya langsung memotong ranting-ranting yang memang sudah lewat dan sekarang saya merapikannya untuk melihat bentuknya seperti ini. Yang ranting yang apa namanya, kawat yang kedua itu saya kawat cabang, kemudian saya belum memotong tapi saya masih los-los. Teman-teman bisa lihat tadi sebelum saya wiring masih agak berantakan ranting-rantingnya, saya biarkan panjang dan saya agar subur dan mempercepat pembesaran ranting ataupun cabang. Oke. Itulah tips mungkin dari saya. Ini adalah serut batang tiga, teman-teman. Ini sangat unik. Dan yang ini saya potong pendek. Padahal pertama saya berharap dia tumbuh ranting ataupun dahan di sini. Karena tidak kesampaian, jadi saya ini bawa ke atas, teman-teman. Jadi teman-teman ada yang punya bekalan yang memang tidak sesuai pertumbuhan pada tunas yang kita inginkan, kita bisa mengakali dengan membawa ranting yang di bawah ini agak naik, teman-teman. Oke, mudah-mudahan tetap berempat. Salam bahagia.